Lila. Ayah. Ayah udah pulang ya? Iya. Ayah udah makan belum? Ayah sudah makan di pabrik. Lila, tolong kamu siapkan ya kamar tamu. Nanti malam Om Karno kamu mau datang. Om Karno mau datang ke sini ya? Ya. Kalau gitu, sekarang Lila siapin kamar dulu ya buat Om Karno. Karno. Alhamdulillah baik, baik. Kamu teh kemana saja? Lama tidak kesini? Biasa, Mas. Ngurusin bisnis dan yang lain-lain. Oh ya, Lila kemana? Saya sudah kangen sama dia. Lila teh... Om? Lila? Apa kabar, Om? Sekarang sudah besar. Wah, kalau Om ketemu kamu di jalan, Om pasti tidak bisa ngenalin kamu sebagai ponakan Om. Ya namanya juga kan udah lama Om teh nggak datang ke sini. Om kemana aja sih, Om? Ya, ada aja. Wah, sekarang kamu sudah besar. Kamu pasti sekarang sudah punya banyak pacar. Om bisa aja. Masalah pacar nanti saja kita bicarakan. Sekarang kita makan dulu. Ayo. Ayo, Nak. Silakan, silakan. Ya. Ayo. Yang dikatakan ibu itu benar. Kamu butuh uang. Tapi saya tidak mengira kamu melakukan perbuatan sebejat itu, mencuri di rumah saya. Kakak kamu yang selama ini selalu membantu kamu. Jangan sombong kamu. Saya sudah muak sama kamu. Karena nama kamu disebut-sebut banyak orang. Tapi saya ini kakak kamu. Kamu harusnya belajar dari saya. Hei, kamu bukan kakak saya. Kamu bukan siapa-siapa saya. Jadi, kamu baik dan memanggil saya kakak kalau kamu ada perlunya. Jadi selama ini kamu menyimpan iri dan dengki di diri kamu. Iya, pantas. Pantas ibu kandung kamu sendiri tidak suka sama kamu. Jangan sebut-sebut nama ibu. Ibu teh yang selalu mengeluhkan kelakuan kamu sama saya. Saya menyabarkan ibu dan membela kamu. Dan saya selama ini selalu... Dengan cara ini, saya memisahkan kamu dari kehidupan saya. Karena kamu keterlaluan. Kita sarapan yuk. Ayah! Astagfirullah. Ayah! Mas. Ini pasti perampokan. Dari mana Om Karno bisa tahu? Kamu lihat berkas itu.
pelajari satu tubuhnya. Maaf, Pak. Saya tidak menemukan uang ataupun perhiasan. Ini adalah korban dari perampokan. Ayah saya nggak pernah nyimpan uang atau perhiasan di sana. Ayah cuma selalu nyimpan berkas-berkas yang berharga. Kalau perampok itu tahu di situ nggak ada apa-apa, tapi kenapa dia bunuh ayah saya? Mungkin saja mereka mencoba merampok, tapi kemudian tahu kalau di berangkas itu tidak menemukan apa-apa. Ya, udahlah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kamu ingat kan rumah nenek? Kamu sama ayah terakhir kesini masih SD. Nggak terasa. Waktu begitu cepat berlalu. Dan sejak kakek meninggal, ayah kamu tidak pernah nengokin kami di sini. Apa sih, Karno? Pakai ngomong begitu? Maaf, Bu. Memang kenyataannya seperti itu, kan? Yulia, kita masuk aja ya, sayang, ya? Iya, Nek. Halo, kami sudah di Jakarta. Nanti malam kamu bisa datang. Ya. Permisi, Pak. Ada tamu yang nyari Bapak. Tamu? Iya, Pak. Namanya Mas Aditya. Oh, Aditya? Suruh masuk. Baik, Pak. Silakan masuk, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Om? Dit, waduh, kamu tambah ganteng aja. Apa kabar, Neng? Ini Lila dan ini ibu saya. Nah, Lila, kenalkan ini Aditya. Ya, Lila. Aku Aditya. Senang berkenalan dengan kamu, Lila. Terima kasih. Silakan duduk, Dit. Oke. Terima kasih. Setahu Om, kamu itu tinggal di Amerika. Iya, Om. Minggu lalu saya baru balik. Mama menyuruh saya untuk mengantarkan oleh-oleh ini buat Om. Oke, ngasih oleh-oleh segala. Sampaikan terima kasih saya buat ibu kamu, ya. Iya, Om. Jadi orang tua kamu tinggal di Amerika? Iya, Nek. Dit, kamu dan Lila sama-sama orang baru di Jakarta. Kamu dari Amerika, dan Lila baru tinggal di Jakarta. Oh, nerusin sekolah di sini ya? Asalnya dari? Cisarua. Oh, tempat favorit aku itu. Kamu tahu daerah itu? Itu tempat perkebunan teh yang paling terkenal, kan? Ini halaman belakang rumahnya nenek. Di situ tempat bunga-bunga kesayangan nenek. Bagus banget ya. Kita kesana yuk.
Jakarta sekarang banyak perubahan ya. Lebih modern. Bukan cuma cara berpikirnya, tapi dari cara mereka berpakaian. Maksudnya? Ya, sejak aku balik lagi ke Jakarta, aku gak pernah nemuin gadis yang sederhana dan bersahaja. Apa mungkin aku harus pergi ke desa-desa ya? Untuk cari gadis impian aku. Desa? Iya. Yeah. Jadi mau cari wanita desa gitu? Ya, aku kan cari calon istri. Bukan gadis untuk hura-hura. Aku lebih suka tinggal di desa. Daripada di kota. Jauh dari hingar-bingar dan materialisme. Kamu tahu gak cita-cita aku jadi apa? Apa? Jadi petani, urus kebun. Tinggal dari hidup bahagia sama anak dan istri. Kenapa kok bengong? Ya Allah, belum pernah aku ngerasa deg-degan. Adit bukan cuma ganteng, tapi semua yang dalam pikirannya sama dengan apa yang aku impikan. Hidup nyaman, tenang di desa, mengurus keluarga, dan juga mengurus kebun peninggalan ayah. Tuh kan, kamu bengong lagi. Bosan ya nemenin aku ngobrol? Enggak bosan kok. Mau aku ambilin minum? Boleh, kalau nggak ngerepotin sih kopi hitam. Kopi? Iya, kopi hitam nggak usah pakai gula dan krim. Kopi itu bagus buat pencernaan. Apalagi minum saat malam kayak gini. Boleh ya? Iya. Aku jadi ingat sama ayah. Setiap malam kayak gini juga ayah teh paling suka pisan minum kopi. Yaudah, aku bikin kopi dulu ya. Ini kopinya. Aduh, terima kasih banyak. Enak banget. Makasih ya. Oh ya, besok kamu udah mulai kuliah belum? Mau temenin aku jalan-jalan gak? Jalan-jalan? Iya, kamu tadi mengingatkan aku soal Cisarua. Aku jadi pengen kesana. Aku harap sih kamu bisa temenin aku jalan-jalan. Sekarang, depan makam ayah kamu. Aku ingin melamar kamu. Aku ingin kamu jadi istri aku. Mas Adit ngelamar Lila, Nek. Astaga, secepat itu? Nenek teh kenapa? Nenek gak setuju ya? Ini cincin dari Mas Adit, Nek. Bukan. Bukannya Nenek gak setuju. Nenek cuma kaget. Kamu kan baru kenal dia. Lila juga sama, Nek. Kaget waktu Mas Adit yang ngelamar Lila. Tapi ya, Nek, Lila gak tau kenapa. Hati Lila teh seneng bisa, Nek. Ini teh namanya takdir. Maksud kamu? Mas Adit datang di saat ayah meninggalkan Lila. Sifat Mas Adit dengan ayah teh sama bisa. Ya. Ini tuh takdir Tuhan, Nek. Tuhan udah menggantikan ayah. Ya itu lewat Mas Adit. Nenek doain Lila ya. Iya. Terima kasih, Bu. Oh ya, Bu. Lila dan Aditya kelihatannya bukan hanya cocok sebagai sahabat, tapi sudah lebih dari itu. Alhamdulillah.
Ibu juga bahagia melihat Lila senang. Dan kelihatannya Adit tahu betul cara menghibur dia pada saat dia justru membutuhkannya. Saya juga ikut senang, Bu. Di saat Lila kehilangan sosok almarhum ayahnya, Lila bisa menemukan seseorang yang sanggup menghibur dirinya. Karno, kamu kenal orang tuanya Adit, kan? Memangnya kenapa, Bu? Lila bilang kalau Adit itu sudah melamarnya. Apa? Lila itu kan masih muda dan naif. Kita perlu mencari tahu siapa keluarganya Adit. Karno. Oh, iya, Bu. Saya kaget mendengarnya, Bu. Ibu juga kaget. Menurut Ibu, Lila terlalu cepat mengambil keputusan. Bagaimana menurut kamu? Apapun yang membuat Lila bahagia, saya pasti akan mendukungnya, Bu. Tapi Lila kan masih muda dan... Bu, Lila itu sangat membutuhkan Aditya. Lila kan sekarang sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Lila baru kehilangan sosok almarhum ayahnya. Saya lihat Aditya bisa menggantikan sosok almarhum Mas Kanto. Memang ibu juga melihat kalau Lila itu bahagia. Tapi kita harus membicarakan semua ini dulu sebelum mengambil keputusan. Lila sudah tahu mana yang terbaik buat dirinya. Lila bukan anak kecil lagi, Bu. Dari mana aja sih kamu? Ya kerja lama. Lid, Mama minta uang gak banyak kok, hanya 500. Cuma 500 ribu. Kenapa gak minta sama Om Karno aja? Mama kan tahu aku gak punya duit. Ya udah, cincin Mama siniin deh. Cincin yang mana? Cincin yang Mama titipin untuk dibenerin. Oh. Udah aku kasih Lila. Apa? Kamu kasihin Lila? Dan Lila menerimanya. Maksud kamu apa sih? Dit, harusnya juga Lila yang ngasih ke kamu, dia yang orang kaya. Ma, cincin itu gak ada apa-apanya. Anggap aja itu sebagai investasi kecil dibandingkan dengan apa yang akan aku dapat dari Lila. Aku melamarnya, Ma. Dan kalau aku sudah menjadi suaminya, maka apa yang menjadi milik Lila akan menjadi milik kita. Hebat, hebat. Kamu betul-betul anak Mama. Kamu membuat mimpi Mama menjadi kenyataan. Ntar lagi kita kaya. Iya, Ma. Dan semua keinginan kita akan segera terwujud. Dan aku akan mendapatkan gadis impianku, Sandra. Adit benar. Om selalu sama kamu. Bisa melukakannya secepat ini. Om tidak menyangka bisa secepat ini. Dan tugas Om adalah meyakinkan ibunya Om agar menikahkan kami secepatnya. Kira-kira kapan kamu siap menikah sama Lila? Besok. Apa? Kamu mau bawa Lila ke Amerika? Iya, Nek. Mama saya masih sakit dan masih dalam perawatan. Jadi tidak mungkin melakukan perjalanan ke Jakarta. Lalu ayah kamu bagaimana? Ayahnya teh lagi nemenin mamahnya yang lagi sakit, Nek. Saya tahu, Nek, seharusnya orang tua saya datang ke sini dan melamar Lila. Tapi keadaannya tidak memungkinkan, Nek. Maaf. Nenek tidak bisa mengizinkan kalian berdua pergi ke Amerika. Apa kata orang? Kalian kan belum menikah. Saya dan Lila sudah menunaikan masalah ini. Iya, Nek. Kita teh akan menikah di Jakarta. Tapi secara sederhana aja, Nek. Nanti kalau mamahnya Mas Adit udah sembuh, baru kita akan merayakannya lagi. Apa? Pernikahannya tidak perlu dirayakan secara besar-besaran, Nek. Yang penting sah secara agama dan syariat. Itu sudah cukup. Saya mohon doa restunya dari Nenek. Saya tahu Nenek dan Lila punya uang cukup banyak untuk merayakan pesta besar-besaran. Tapi buat saya, harta bukan yang utama. Memiliki Lila adalah segalanya buat saya.
Nenek, Lila pergi ya, Nek, ya? Iya, sayang. Selamat jalan, ya. Dan Nenek doakan kamu berdua bahagia. Hati-hati lo di jalan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih, ya, Nek. Karena Nenek mau memahami keadaan orang tua saya. Iya. Permisi semua. Om Karno, Lila berangkat ya, Om? Iya. Hati-hati kamu. Iya. Nek, Nenek harus sehat terus ya. Iya. Kamu juga ya, hati-hati. Nenek doakan kamu bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga Lila baik-baik ya. Pasti Om. Saya akan menjaga Lila baik-baik. Dia segalanya buat saya. Masa depan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Mas Aditnya ngajak saya ke sini? Aku mau ngasih lihat kamu sesuatu. Tapi aku harus tutup dulu mata kamu. Buka cemetnya. Siap? Oke. Okay. Aduh, Lila jadi penasaran. Bagus pisan ya Mas Adit. Baru pertama kali aku ke tempat kayak gini. Makasih ya. Dulu sebelum aku nikah sama Mas Adit, aku sempat berpikir kalau aku teh perempuan yang gak beruntung. Mama aku meninggal di saat melahirkan aku. Papa meninggal dibunuh oleh perampok. Tapi sekarang, setelah aku nikah sama Mas Adit, aku ngerasa aku perempuan yang paling beruntung. Mas Adit, jangan pernah tinggalin aku ya. Pasti. Justru aku yang takut kamu yang akan meninggalkan aku. Aku? Enggak, Mas Adit gak mungkin. Aku mah gak mungkin ninggalin Mas Adit. Sungguh? Iya, janji. Kamu bisa pegang janji kamu? Kamu itu terlalu naif. Maksudnya? Di dunia ini gak ada yang abadi. Buktinya, ayah kamu saja meninggalkan kamu. Ayah? Ayah mah meninggalkan aku kan karena emang udah takdir, Mas Adit. Mas Adit! Kamu janji kamu gak akan ninggalin aku? Mas Adit! Jangan bikin janji sembarangan. Mas Adit! Sekarang kita lihat, apakah kamu bisa menepati janji kamu. Seharusnya kamu bersyukur sama aku, karena sebentar lagi aku akan mengantarkan kamu menemui ayah kamu. Om Karno sudah berhasil menyihirkan ayah kamu. Tapi masih ada kamu sebagai penghalang. Dan tugas aku sekarang adalah menyihirkan kamu. Agar cita-cita Om Karno dan aku bisa cepat tercapai. Mas Adi, tolong! Mas Adi, tolongin aku, Mas Adi! Selamat tinggal, Lila. Lila, Lila. Mana mungkin aku jatuh cinta sama perempuan kampung seperti kamu? Jangan tahu. Ha 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 ha!
Kamu adalah batu loncatan agar semua impianku bisa tercapai. Tolong saya, Pak. Tolong saya, Pak. Tolong temukan istri saya, Pak. Tenang, Pak. Tenang. Gimana saya bisa tenang, Pak? Istri saya hilang, Pak. Bapak tahu istri Bapak pergi ke mana? Saya nggak tahu, Pak. Kami baru aja nyampe dari Jakarta, Pak. Istri saya menyuruh saya untuk membelikan minuman. Dan saya pergi ke warung. Begitu saya balik lagi ke sini, istri saya udah nggak ada, Pak. Saya cari kemana-mana dan nggak ada yang melihatnya, Pak. Tolong, Pak. Temukan istri saya, Pak. Baik, baik. Kami akan segera bergerak. Bapak tenangkan diri, Bapak. Siapa tahu nanti Bapak bisa ingat sesuatu dan bisa bantu kami mencari informasi. Bapak bawa foto istri Bapak? Saya nggak bawa fotonya, Pak. Kami baru aja menikah, Pak. Atau ada keluarga yang bisa dihubungin untuk mendapatkan informasi tentang istri Bapak? Ada, Pak. Ada. Apa? Lila hilang? Adit mana, Pak? Saya ini neneknya Lila. Saya mau bicara sama Adit, Pak. Halo, Nek. Adit, apa yang terjadi? Cepat jelaskan sama Nenek. Nek, aku nggak tahu harus ngomong apa, Nek. Lila hilang, Nek. Aku gak tahu kenapa musibah ini terjadi di hari pernikahan kami, Nek. Musibah? Masa kamu gak tahu Lila pergi ke mana? Aku gak tahu, Nek. Tadi Lila menyuruh aku beli minuman ke warung begitu. Aku balik lagi, Lila udah gak ada, Nek. Lila hilang, Nek. Makanya aku telepon polisi. Nek, tolong kasih informasi yang sebanyak-banyaknya sama polisi. Biar mereka cepat-cepat bisa menemukan Lila. Dan untuk masa depan Adit anakku, dengan kekayaan Lila, dia akan bisa mendapatkan gadis impiannya. Dan aku juga bisa nikah sama kamu, perempuan yang selama ini aku impikan. Ini betul-betul lembaran baru untuk kita semua. Pagi sayang, nih kamu baca deh berita ini. Ini teman kamu kan? Mama kayaknya tahu deh, iya kan? Adit, Adit udah menikah. Kamu kenapa sayang? Sandra, ada apa? Enggak mama, enggak apa-apa. Loh, San. Sandra! Kamu mau berhenti kuliah, Dit? Iya. Aku mau nerusin ke Amerika. Amerika? Om dan tanteku kan masih tinggal di situ. Kamu? Aku nggak mungkin boleh sekolah jauh-jauh sama mama, Dit. Aku ini anak tunggal, apalagi sekarang papa udah gak ada. Aku harus jagain mama. Mungkin aku harus mulai nemenin mama di perusahaan. Aku ini penerus satu-satunya perusahaan mama. Aku janji. Aku akan menyelesaikan kuliahku secepat mungkin. Pulang ke Jakarta biar kita gak bisa lama-lama. Maksud kamu? Begitu aku pulang dengan sarjana Amerika, aku yakin orang tua kamu gak akan merendahkan aku lagi. Dit, kamu tahu aku gak pernah nilai kamu dari situ. Aku tahu, San. Tapi orang tua kamu, aku akan memastikan kalau mereka akan menerima aku dengan sepenuh hati. Sudah sebulan lebih kamu gak pernah hubungin aku lagi, Dit. Sekarang aku tahu kenapa.
Permisi, Non. Di depan ada tamu. Iya, nanti saya ke sana. Baik, Non. Aku datang ke sini untuk minta maaf. Aku udah tahu semuanya dari koran. Kenapa kamu gak bilang sama aku, Dit? Kenapa aku harus tahu dari koran? Aku benar-benar gak nyangka. Ya, aku tahu kamu berhak marah sama aku. Tapi aku juga berhak menjelaskan posisi aku. Aku terpaksa melakukan itu semua karena kemauan ibuku. Kamu dipaksa menikah? Iya. Dan aku gak mau jadi anak durhaka. Oleh karena itu, aku melakukan itu semua. Walaupun aku tahu dia bukan jodoh aku. Kamulah jodoh aku. Kamu kesini cuma untuk ngomong kayak gitu sama aku, Dit. Adit istri kamu baru 2 hari yang lalu kena musibah. Dan sekarang kamu berani-beraninya datang kesini untuk ngomong kayak gitu sama aku. San. Laki-laki macam apa kamu, Dit? San, aku gak pernah mencintai dia. Aku terpaksa. Kamu tahu siapa sebenarnya aku cintai. Lebih baik kamu pergi dari sini, Dit. San. Aku bilang pergi. Aditya-nya belum datang? Mungkin dia terkena macet. Tapi dia sudah ngasih kabar sama saya kalau dia sudah menuju ke sini. Tapi Pak, ini di jam 11 siang. Jam 1 nanti, Notaris Andi sudah ada janji lain. Kalau Pak Aditya belum datang juga, sebaiknya kita tunda pertemuan hari ini. Oh. Aditya pasti datang. Mohon jangan ditunda ya. Aja sih, bikin cemas Oma aja. Abis ketemu Sandra, Om. Kamu sempat-sempatnya ke rumah Sandra? Aku udah gak tahan, Om. Dialah satu-satunya perempuan yang aku cintai. Tapi ternyata dia marah gara-gara lihat berita Lila di koran. Tenang saja, Adit. Sebentar lagi kamu akan bisa mendapatkan cinta Sandra. Karena di dunia ini tidak ada perempuan yang tidak silau dengan harta. Dia udah kaya sejak lahir, Om. Itu sebabnya aku juga harus kaya sebelum aku mendekati dia. Itu makanya aku mau membantu Om. Tapi kan dia tetap perempuan, Dit. Kamu tenang aja. Om pastikan, sebentar lagi kamu akan bisa mendapatkan perempuan yang kamu inginkan. Oke. Sekarang kita harus selesaikan dulu urusan kita dengan notaris. Karena sebentar lagi, kekayaan Lila akan menjadi milik kamu. Ayo. Tolong tanda tangan sini. Dengan ini, semua harta warisan peninggalan almarhum Bapak Sukanto dan almarhum Lila sah menjadi milik Anda. Terima kasih banyak, Pak. Yes! Kamu hebat, Dit. Om tidak bisa melakukan semua ini tanpa bantuan kamu, Dit. Sama, Om. Tanpa bantuan Om, aku juga akan bisa. Apa? Sedangkan jasad Lila saja belum ketemu. Tapi polisi sudah memberikan surat pernyataan, Bu. Ini suratnya.
Tapi bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan bahwa Lili sudah meninggal? Bukankah jenazah Yvonne ditemukan? Mereka memang tidak bisa menemukan jasadnya, Bu. Tapi mereka menemukan sisa-sisa pakaian Lila yang masih berumuran darah. Ya Tuhan. Mereka menemukannya di sepanjang pinggiran danau itu. Danau itu sangat dalam sekali, Bu. Dan juga ada buayanya. Selama ini, kalau ada korban yang jatuh ke danau itu, tidak ada yang bisa diselamatkan. Ya Allah. Udahlah, Bu. Ibu harus ikhlas. Harus bisa menerimanya. Saya tidak mau hidup itu selalu dalam penantian. Lila sudah mati, Bu. Karma apa yang kau timpakan pada anakku dan cucuku? Semula Sukanto meninggal dengan tragis. Sekarang kematian Lila juga tragis. Sukanto bukan anak kandung ibu. Dan juga Lila bukan cucu kandung ibu. Buat apa ibu tangisin dia? Seharusnya ibu bersyukur punya saya. Anak kandung ibu sendiri. Masih hidup. Sarah! Sarah! Tunggu! Mau apa lagi kamu? Aku ingin memulai lembaran baru sama kamu, San. Dan kali ini aku janji, aku gak akan mengecewakan kamu lagi. Ratu. Jangan macam-macam kamu, Dit. Aku bakalan teriak. Aku akan buktikan sama kamu. Lebih baik aku mati daripada harus kehilangan kamu. Apa? Sarah! Adit. Adit. Apa sih kamu, Dit? Aku sayang sama kamu, San. Dan aku gak tahu gimana caranya ngejelasin lagi sama kamu. Semua ini gak ada artinya daripada aku harus kehilangan kamu, San. Nilu, ada seorang perempuan pingsan di tepi muara, kayaknya habis dicakar buaya. Yuk, kita tengok. Ayo Bu, ayo, ayo Bu. Bu, ayo Bu. Ya Tuhan, masih hidup. Yuk, bantu Ibu. Ayo Bu, ayo Bu. Pelan-pelan. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Panik. Ibu siapa? Kenapa saya bisa ada di sini, Ibu? Hanya kamu yang tahu apa yang terjadi. Ibu hanya menolong kamu karena ibu lihat kamu dalam keadaan luka parah. Dia membunuh saya, Bu. Jangan hiraukan masa lalu. Yang penting kamu selamat. Terima kasih Ibu udah nolong saya. Bukan Ibu yang menolong kamu, tapi takdir. Takdir yang mengantarkan Ibu. Ibu hanya bisa menolong kamu, tapi Ibu tidak bisa memperbaiki wajah kamu. Apa maksud Ibu?
Mbak! Kenapa muka saya jadi gini, Ibu? Muka saya teh kenapa, Ibu? Sabar, Nak. Nyawa kamu lebih berharga daripada tubuh kamu. Kamu mau menikah dengan perempuan itu? Fenty, Bu, namanya. Fenty! Ibu tidak akan pernah menyebut nama itu. Kamu kan tahu dia perempuan apa. Dan kamu juga tahu pendapat Ibu tentang dia. Ibu tidak setuju. Dan Ibu tidak akan pernah setuju kamu menikah dengan janda itu. Ibu lebih suka melihat aku menjadi pekerja ketua seumur hidup. Pakai akal sehat kamu. Emangnya apa sih hebatnya dia? Nggak ada perempuan lain di dunia ini. Saya mencintainya, Bu. Janda atau tidak, miskin atau kaya. Tapi dia mengerti saya. Sirahan Ibu tidak mengerti saya. Ya sudah kalau kamu masih mengotot. Terserahlah. Tapi ingat, Ibu tidak akan pernah merestui pernikahan kamu dengan perempuan itu. Ibu setuju atau tidak, ngasih restu atau tidak, saya akan tetap nikah sama dia. Dan saya kesini bukan untuk minta restu. Tapi saya kesini mau ngasih tahu kalau minggu depan saya akan nikah dengan dia. Dan saya akan keluar dari rumah ini. Hei, mau keluar dari rumah ini? Mau kemana kamu? Mau tinggal di rumah gubuk gemuk ya perempuan itu? Ya? Terus makan apa kamu? Sadar dong kamu. Selama ini siapa yang kasih makan kamu? Dan setiap kali kamu minta uang untuk beli sesuatu, siapa yang kasih? Siapa? Oke. Memang Ibu dulu ngasih saya uang. Menguasai saya dengan uang. Sekarang, saya tidak butuh lagi uang Ibu. Saya sudah bisa mencari uang sendiri. Karno! Karno! Ya Allah! Mas. Mas. Hubungan Sandra sama Adit harus segera diresmikan. Kamu tahu dong siapa Sandra? Ya iyalah. Siapa yang tidak kenal sama keluarga Sandra? Dia kan anak pengusaha konglomerat minyak itu. Iya kan? Ya. Harta kita akan bertambah 2 kali lipat. Kalau saja Adit bisa masuk ke keluarga mereka. Saya tahu. Makanya saya tidak salah memilih kamu. Dan saya juga tidak salah menolak keinginan Ibu. Fenty, kamu wanita yang cocok buat saya. Besok kita ketemu keluarga Sandra, Mas. Apa? Bedah plastik? Obat-obatan tradisional Ibu memang bisa menyelamatkan nyawa kamu, tapi tidak bisa memulihkan wajah kamu kembali seperti semula. Ibu kenal baik dengan dia. Dia dokter yang sangat bijaksana. Ibu tahu karena dia telah menolong nyawa Ayu, anak Ibu. Ayu? Ayu? Ibu yakin pasti dia mau membantu kamu, menolong kamu. Jangan malu, ini hanya prosedur. Sebentar, aku mau lihat. Oke. Foto-foto ini akan membantu saya menemukan operasi yang tepat untuk kamu.
Nama kamu Lila kan? Maaf. Ibu Nilo udah cerita ke saya. Kalau kamu udah menolong anaknya Ibu Nilo bernama Ayu. Apa itu benar? Iya. Yeah. Apa itu Ayu? Iya. Yeah. Di mana dia sekarang? Maaf. Saya rasa itu tidak ada hubungannya dengan kedatangan kamu kemari. Oke. Saya yakin saya bisa menyembuhkan kamu. Saya bisa mengembalikan wajah kamu seperti semula. Seperti semula? Ya, seperti semula. Enggak. Saya enggak mau kalau wajah saya kembali seperti semula. Tidak. Saya mau menjadi Lila yang baru. Maksud kamu? Tolong terima ini. Cuman ini satu-satunya barang yang saya punya. Ini tuh apa? Ini untuk biaya operasi saya. Saya gak mau. Saya gak mau wajah saya seperti ini. Saya mau menjadi Lila yang baru. Saya mohon, tolong terima ini. Kita bicarakan ini nanti, oke? Okay? Besok kita akan memulai operasi kamu. Lila, kamu oke? Coba aku periksa. Proses pemulihan kamu sangat cepat. Itu karena kamu mendengarkan semua saran dari aku. Nah, besok perban ini sudah bisa dibuka dan kamu akan menjadi Lila yang baru. Panggil aku Ayu. Apa? Ibu Nilo sudah memberikan nama itu untuk saya. Kamu gak keberatan kalau saya memakai nama Ayu? Tapi Ayu sudah meninggal. Ayu sudah meninggal? Aku memaksa Ayu menjadi dokter. Karena waktu itu aku tidak percaya terhadap obat-obatan tradisional. Aku bahkan meremehkannya. Meremehkan Ayu dan ibunya Nilo. Tapi saya keliru. Obat-obatan dan teknologi kedokteran tidak bisa menyembuhkan penyakit Ayu. Ayu sakit apa? Kanker payudara. Masya Allah. Waktu itu semua dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit Ayu. Dan Ayu minta dipulangkan ke rumah ibunya. Aku tidak punya pilihan lain. Dan membiarkan ibu berusaha menyembuhkan Ayu dengan ramuan-ramuannya. Lalu? Kondisi Ayu membaik. Tapi kanker sudah terlanjur menjalar ke seluruh tubuhnya. Terlambat. Seandainya saja, sejak dulu saya membiarkan ibu mengobati Ayu, mungkin Ayu bisa tertolong. Setelah itu, apa kamu langsung percaya dengan obat tradisional? Saya bukan saja mempercayainya. Saya bahkan mempelajarinya. Ibu begitu baik hati. Dia tidak menyalahkan saya atas kematian Ayu. Bagi dia kematian adalah takdir. Dan bukan salah siapa-siapa. Ibu, wanita Bali yang sangat sederhana. Namun bijaksana. Ma, kenalin ini Tante Fenty, mamanya Adit.
Franti. Apa kabar? Baik. Dan ini Om Soekarno. Adit. Silakan. Terima kasih. Senang sekali akhirnya kami bisa berkenalan dengan Jeng. Terima kasih sudah mengundang kami ke sini. Sebagai suami yang baru kehilangan istri, wajah kamu gak menunjukkan kesedihan? Mama. Kenapa? Mama juga baca di koran. Dan kejadiannya belum lama kan? Belum juga 2 bulan. Mama ngomong apa sih, Ma? Apa perlu kita bicarain itu? Apa salah kalau Mama ingin memastikan calon suami anak Mama? Kamu itu anak Mama satu-satunya, Sandra. Ma, Sandra udah lama kenal sama Adit dari SMP. Tapi itu bukan berarti kamu tahu siapa dia. Masa kamu gak curiga? Belum juga meninggal lama istrinya, udah berani melamar. Ma, Adit itu dari dulu sebenarnya cinta sama Sandra. Kalau dia mencintai kamu, masa dia nikah dengan orang lain? Itu karena Adit dipaksa sama orang tuanya. Adit gak mau jadi anak durhaka, Ma. Jadi Adit nurut sama orang tuanya, dia gak mau ngelawan. Dari situ kan kita bisa lihat kalau Adit itu baik. Sandra benar. Ya, karena itu kami datang kemari. Meminta maaf pada Jeng, juga pada Sandra. Tadinya kami mengira kami tahu yang terbaik buat anak kami. Tapi ternyata kami keliru. Dari dulu, Adit hanya mencintai Sandra. Saya salah. Tolong. Jangan hukum Adit karena kesalahan kami. Kami hanya ingin anak kami bahagia. Hanya itu. Betul, Bu. Saya yakin Ibu juga ingin anak Ibu bahagia. Ya kan? Mama harus percaya sama Sandra. Hati kecil Sandra yakin kalau Adit gak akan nyakitin Sandra. Hari ini kita akan melihat Lila yang baru. Jangan pernah sebut nama itu lagi. Maksud saya Ayu. Saya udah gak sabar. Saya ingin keluar dari sini. Saya ingin pulang. Lila. Lila. Selamat jalan, Lila.
Siapa ya? Mungkin Mas Karno lupa sama saya. Aku Ayu. Ayu Hapsari. Dulu kita itu tetanggaan loh, Mas Karno. Saya adalah sahabatnya Lila. Lila? Apa kata Lila? Lila minta saya ketemu dengan Aditya. Di mana Aditya? Tunggu sebentar. Lila masih hidup. Om mabok. Dit, Om serius. Dia nyuruh temennya datang ke sini. Gak mungkin Lila masih hidup. Selama mayatnya belum ditemukan, kemungkinan masih ada, Dit. Sebaiknya kamu temuin Ayu. Ayu? Ayu siapa? Ayu itu sahabat kecilnya dia. Maksud Om, sahabat kecilnya Lila. Udah, kamu temuin dia. Om di sini, Helal yang lain, ya. Kamu? Oh, aku Ayu. Senang berkenalan dengan kamu. Aku udah tahu banyak sekali tentang kamu. Aku sahabatnya Lila. Harusnya kamu beruntung karena sekarang Lila itu masih belum sadar. Kamu bisa bayangin? Kalau Lila udah sadar, pasti dia akan datang ke sini dan dia akan menghancurkan acara pernikahan kamu. Ini bisa menyelamatkan kamu dalam karma. Dengan hadiah ini akan bisa merubah masa depan kamu dan masa depan Om Karno. Kamu pasti salah informasi. Kamu pasti bercanda. Bercanda? Maksud kamu? Lila sudah meninggal. Oh. Jadi kamu berpikir kalau Lila itu sudah meninggal? Kalau Lila sudah meninggal, dari mana aku tahu tentang kamu dan Lila? Lila yang menceritakan semuanya sama aku. Lila udah cerita tentang tangan kamu yang berdarah dan juga Om Karno. Kamu ingat? Terima surat ini dan hubungin aku. Tunggu! Udah, biarkan dia pergi. Jangan sampai dia mengacaukan pernikahan kamu. Jangan sampai dia ngomong sama Sandra. Bahaya! Itu apa? Surat dari Lila. Om, saya takut. Ya. Lila pergi, Bu. Manusia datang dan pergi sama seperti musim. Kadang datang dan pergi. Dalam kehidupan selalu silih berganti. Kadang mendapatkan. Dan yang pasti, kita akan kehilangan. Kamu jangan bersedih. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Saya tidak sedih, Bu. Saya khawatir, jika Lila ingin melanjutkan perjalanan hidupnya, saya ikhlas, bahkan saya bahagia. Tapi dia ingin kembali ke masa lalunya. Dia ingin balas dendam pada suaminya. Pasti dia sangat cinta sama suaminya. Kenapa ibu bisa bilang begitu? Cinta dan benci dibatasi sama dinding yang sangat tipis. Sedetik, cinta akan berubah menjadi benci dan dendam. Saya khawatir karena hati kecil saya mengatakan bahwa Lila sebenarnya bukan seorang yang suka menebarkan kejahatan. Dia gadis tradisional yang cinta kedamaian dan mencari kesejahteraan.
Kalau hati kecil kamu mengatakan begitu, sekarang apa yang hendak kamu lakukan? Kamu dulu berkata sama ibu, hati kecil kamu akan membawa Ayu kembali pada ibu. Tapi ternyata tidak, karena kesombongan kamu dan sudah terlanjur meremehkan obat-obat tradisional yang ibu bikin. Dan kamu ingat apa yang akan terjadi kalau kamu tidak melakukan hati kecil kamu? Aku kehilangan Ayu. Bu, kasih banyak, Bu. Gimana Om? Saya nggak mau masuk penjara. Tenang, jangan panik. Apa isi surat itu? Ayu bilang dia bisa menghancurkan pernikahan saya. Apa? Ayu? Berarti surat itu bukan dari Lila? Bukan. Gadis itu pasti punya tujuan lain. Halo? Kita harus bicara. Loh, kok malah Om Karno sih yang nelfon aku? Mana Adit? Malam ini, malam pengantin Aditya. Bisakah kita ketemu malam ini? Kalau Om Karno mau ketemu sama aku sekarang sih ya boleh-boleh aja, Om. Tapi satu hal, aku jauh-jauh datang ke Jakarta untuk membawa berita ini. Om Karno berani bayar aku berapa? Karena aku akan buang-buang waktu untuk ngomong dengan Om Karno. Atau Om mau Lila yang langsung datang menemui Om untuk membalas dendamnya? Saya tahu. Om, sebaiknya kamu sebutkan saja jumlahnya. Nanti saya siapkan. 300 juta. Ya. Aditya. Aku gak akan ngebiarin kamu menikmati kebahagiaan. Sedetik pun. Kamu pikir kamu bisa bahagia di atas penderitaanku? Kamu bahkan gak akan aku izinin menikmati malam pengantinmu. Dan besok, kamu akan kehilangan segalanya. Saya terpaksa mengganggu istirahat kamu. Gak masalah. Tapi saya gak punya waktu banyak. Karena saya lagi capek. Ya, oke. Okay. Sesuai dengan perjanjian kita. 300 juta cash.
Sampai sekarang saya masih gak habis pikir. Bukan hanya semata-mata Adit. Pasti untuk melindungi diri Om kan? Sampai sekarang saya masih bingung. Kok tega ya? Anda membunuh kakak Anda sendiri. Saudara sendiri. Pertanyaan itu gak usah dijawab sama saya. Kamu sendiri bisa menjawabnya. Dan kamu kenapa mengkhianati sahabat kamu sendiri? Karena uang. Ya, karena uang. Saya juga terpaksa menyingkirkan kakak tiri saya sendiri. Oh. Ternyata Lila itu masih jadi penghalang buat Anda dan buat Aditya. Buktinya? Anda dan Aditya pun menyingkirkan Lila. Saudara, sekarang katakan yang kamu inginkan berapa supaya kamu bisa mengantarkan saya untuk menemui Lila. 2 jam lagi, saya akan antarkan Anda dan Aditya untuk menemui Lila. Oke? Keluar. Bukti yang sangat kuat. Dengan bukti ini, aku akan masukkan Om Karno ke penjara. Adit, Aditya akan aku selesaikan sendiri dengan tanganku. Mas. Sudah bersama Lila. Jadi sekarang Mas juga mau nemuin Lila? Memangnya ada solusi lain? Kita tidak bisa menunggu di sini sampai Lila sembuh, lalu dia datang ke sini untuk balas dendam sama kita. Nggak bisa begitulah. Sekarang aku harus pergi. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Betul sini rumah Pak Soekarno? Maaf, Pak. Ada urusan apa ya? Kami membawa surat panggilan untuk Bapak Soekarno. Bapak diminta hadir untuk diminta keterangan sekarang juga. Anda Soekarno, kan? Nggak usah khawatir, Bante. Bilang sama Aditya, bunuh Lila dan selamatkan saya. Bawa dia. Baik, Pak. Mas. Mari, Pak. Adit. Hai. Kamu sendirian? Mana Om Karno? Sebentar lagi dia datang. Dia lagi ada urusan sebentar. Kenapa kamu? Kok cemas? Ada masalah? Oh enggak, cuman masih sedikit shock. Shock? Oh, apa karena kamu baru tahu kalau ternyata Lila itu masih hidup? Adit, harusnya kamu bahagia dong, kamu senang. Istri kamu telah kembali, iya kan? Lila pernah cerita sama aku kalau dia sangat cinta sama kamu. Tapi kamu sama sekali gak pernah usaha untuk mencari dia. Dan sampai saat ini, Lila masih nunggu kamu. Menunggu aku? Iya. Dia masih menunggu kamu karena dia mau membalas dendam sama kamu. Apa yang akan kamu lakukan terhadap Lila? Apa kamu akan bunuh dia? Apa? Tentu enggak. Tapi aku rasa
Lila itu sumber masalah buat kamu dan Om Karno. Lebih baik Lila itu disingkirkan. Sebenarnya aku gak mau melakukan itu semua. Aku sangat mencintai Lila. Tapi Om Karno yang memaksa aku. Cinta? Kalau kamu cinta sama Lila, kenapa kamu bisa menikah sama perempuan lain? Mama aku yang mengatur itu semua. Sejak musibah yang terjadi sama Lila, aku sangat terpukul. Mama khawatir dengan keadaanku. Makanya dia cepat-cepat mencarikan aku jodoh. Biar kehidupanku bisa kembali normal. Cukup aneh ya. Cerita kamu sangat berbeda dengan cerita Lila. Lila cerita kalau kamu menusuk dia dengan belati. Apa itu benar? Aku gak mungkin melakukan itu. Aku sangat mencintai Lila. Kamu harus percaya sama aku. Aku bukan tipe laki-laki seperti itu. Aku bahkan sekarang senang kalau sekarang Lila masih hidup. Aku bahagia sekali. Oh. Berarti suatu saat nanti kamu akan meninggalkan istri baru kamu. Kamu sadar, Adit. Sampai detik ini, kamu masih sah suaminya Lila. Kalian belum bercerai. Sebentar. Iya, Ma. Halo, Adit. Adit, Om Karno ditangkap polisi. Apa? Kamu harus nolong Om Karno, Adit. Kamu harus nolong dia. Oke, Ma. Mama gak usah panik. Kalau aku bisa bunuh Lila, Om Karno pasti akan bebas. Soalnya saksi sudah gak ada lagi. Oke? Okay? Gak usah panik, Ma. Ayo, bye. Sebaiknya kita berangkat sekarang, Om Karno gak bisa datang ke sini. Oke. Stop, stop, stop. Kok berhenti di sini? Emang kenapa? Ya, nggak apa-apa. Tempatnya enak banget ya. Kamu tahu, setiap pagi Lila suka datang ke sini untuk menyaksikan matahari terbit. Tiap pagi? Ya. Lila pernah cerita sama aku. Tempat ini ngingetin kamu sama Lila. Tempat ini itu banyak sekali kenangan antara kalian berdua. Yuk. Lila bilang tempat ini adalah tempat bulan madu antara kamu dan Lila. Apa itu benar? Lila bilang apa lagi sama kamu? Katanya nanti kalau dia udah sembuh, dia pengen ketemu kamu. Oke, sekarang aku harus pergi dari sini. Kamu harus tetap di sini nunggu Lila. Apa? Iya. Karena nanti pagi Lila akan datang ke sini untuk melihat matahari terbit. Tapi satu hal, kamu jangan pernah bilang ke Lila kalau kamu datang ke sini karena aku, oke? Kamu tenang aja. Cuma kita berdua yang tahu soal ini.
selesai, Aditya. Ternyata semalaman kamu nunggu di sini untuk ketemu Lila. Kau bilang dia akan kesini. Lila sudah datang. Kamu nggak lihat di mana Lila? Mana? Kamu sangat buta, Aditya. Lila pernah cerita sama aku kalau dia sangat cinta sama kamu. Kamu. Kamu satu-satunya laki-laki yang pernah mengisi hatinya Lila. Dan kamu. Kamu yang membuat Lila menjadi wanita yang hancur. Tuhan membawa kamu untuk datang ke sini. Ini namanya takdir. Kamu bisa bayangin. Gimana perasaan Lila kalau dia tahu ternyata kamu akan menikah dengan perempuan lain? Apa kamu akan membunuhnya? Jawab, Aditya! Aku gak perlu jawab sama kamu. Aku kesini untuk menemui Lila, bukan kamu. Ini urusan kami berdua. Hei! Lila pikir dia mau datang kesini untuk ketemu sama kamu. Kamu salah, Aditya. Mungkin Lila yang dulu bisa melakukan hal seperti itu, tapi Lila yang sekarang. Bukan Lila yang bodoh. Yang bodoh karena pernah cinta sama laki-laki seperti kamu. Karena Lila sudah berubah menjadi... Aku Lila. Aku Lila yang dulu pernah cinta sama kamu. Cinta sama Lila. Kalau kamu emang cinta sama Lila, harusnya kamu tahu siapa orang yang lagi ngomong di depan muka kamu, Aditya. Gak mungkin. Aku Lila. Aku orang yang dulu pernah kamu bunuh. Takdir tidak pernah bisa merubah kamu. Sekarang kamu ada di sini. Aku yang akan membalas takdir itu. Aku yang akan membalas semua perbuatan kamu terhadap aku, Aditya. Gak mungkin kamu Lila. Lila! Lila! Lila, tolong aku, Lila! Lila! Hei, Aditya! Tolong, Lila! Lila! Lila, jangan. Kalau kamu lakukan semua ini, kamu akan menjadi orang yang sama seperti dia. Dia pembunuh. Kamu bukan pembunuh. Dia udah coba membunuh aku. Aku nggak bisa diam aja. Aku nggak bisa diam aja, Han. Kalian berdua adalah manusia-manusia yang paling tolol. Dan kamu Lila, kamu masih gadis yang dulu yang aku kenal. Gadis yang naif, yang gampang dipengaruhi dan ditipu. Kau pikir aku bodoh? Hah? Kau pikir aku datang ke sini tanpa persiapan? Kau pikir aku datang ke sini untuk minta maaf sama kamu dan balikan sama kamu untuk kedua kalinya? Jangan. Aku ucapkan perpisahan sama kamu. Selamat tinggal, Lila. Ah, cukup, Aditya. Kalau kamu mau bunuh aku, silakan kamu bunuh aku sekarang. Tapi kamu jangan pernah sentuh Hans. Karena ini masalah kamu dan aku. Wow. Jangan. Romantik sekali. Selamat tinggal, Lila. Jangan bergerak! Letakkan senjata kamu! Pukul dia!